rakyat-rakyatku yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mari kita semua bersyukur atas karunia Tuhan yang telah memberi kita hasil panen yang berlimpah. Hari ini dengan senang hati kita rayakan semua ini. Semoga hari esok kita mendapatkan hasil panen yang lebih baik lagi. Maaf, kamu ini siapa ya? Kenapa kamu bisa seperti ini? Tapi, boleh saya tahu namamu? Nama saya Putri Surati Pangeran, saya dari Kerajaan Klungkung. Putri Surati? Kenapa kamu bisa seperti ini? Kerajaan kami telah diserang, ayah dan ibuku terbunuh. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku lari dari kejaran musuh dan sampailah di tempat ini. Sudahlah Putri, jangan terlalu dalam kesedihan. Mari ikut aku ke dalam. Aku akan memperkenalkanmu dengan ayah dan ibu. Ayah, bunda, kenalkan, ini Putri Surati. Nama saya Putri Surati yang mulia, saya dari Kerajaan Klungkung. Oh, Putri Surati, silakan duduk, kami sedang berpesta, nikmatilah acara kami persembahkan. Putri Surati, mengapa pakaianmu kusam? Sebelumnya, saya mohon maaf atas kedatangan saya kemari. Kerajaan kami telah diserang. Aku hanya bisa menyelamatkan diri.
tak tahu kemana harus pergi. Kebetulan, saya melihat keramaian, saya menghampiri dan tak menyangka bisa ditolong seperti ini. Ayah, Bunda, bagaimana jika Peti Surati dijadikan seorang permaisuri? Aku sudah siap untuk menikah. Apa kamu serius? Pernikahan bukan urusan main-main, nak. Kamu harus siap dengan segalanya. Aku siap, Ayah. Bagaimanapun juga, seharusnya aku sudah mempunyai keluarga sendiri untuk meneruskan garis keturunan kita. Baiklah, kalau begitu akan aku pertimbangkan dengan mudah-mudahan dan berkira kuala. Baiklah, kalau begitu, bagaimana jika Putri Surati membersihkan diri terlebih dahulu sambil menunggu kami di musyawarah? Dayang? Tolong antarkan Putri Surati membersihkan dirinya. Belilah pakaianku yang pas untuknya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mari kita kembali karena perayaan. Sebaiknya tadi toko alam terus juga menyampaikan berita. Setelah kami pertimbangkan, saya sebagai pati menyetujui jika pangeran ingin mempersunting Putri Surati. Apakah ayah serius dengan pernikahan ini? Iya, anak tercinta. Demi kebahagiaanmu, kami akan menyetujuimu. Terima kasih, ayah. Sedih hatiku melihat pangeran akan menikah dengan putri ayah itu. Padahal kan, aku naksir dia. Sudah, masih banyak kerjaan. Yeah.
Raden. Kamu lihat paman mana ya? Baik, paman. Seperti itu, Raden. Coba sekarang kamu ambil panah itu dan kamu panoklah. Sekarang bukanlah pohon itu, Raden. Baik, paman. Raden Putra, cucu Eyang Putri, kau sungguh seperti ayahmu. Dia juga sangat suka dengan berburu. Tapi kau tidak yang izinkan dulu untuk berburu, nak. Kau masih terlalu kecil, belum mengenal hutan belantara. Tapi Eyang, ayah selalu berkata bahwa berburu sangatlah menyenangkan. Itu benar, nak. Jika kau sudah besar nanti, kau akan mati apa yang Eyang larang untukmu. Ayo kita jalan-jalan sebentar. Raden Putra, kau akan menjadi orang hebat. Tapi ingat, orang hebat itu tidak berguna tanpa kejujuran. Karena di mana tempatmu berada, kau akan selamat dengan kejujuran itu. Tapi Eyang, apakah menjadi seorang raja itu menyenangkan? Tidak, karena menjadi seorang raja itu harus adil dan bijaksana. Rakyat ataupun orang kerajaan jika bersalah akan mendapatkan hukuman yang sama. Hukuman tidak mengenal usia, jenis kelamin ataupun jabatan. Eyang, jika aku melakukan kesalahan, apakah aku akan tetap dihukum? Tentu, karena itu sudah menjadi peraturan. Oleh karena itu, jangan melanggar peraturan, ya, nak. Karena sekarang sudah waktu makan malam, lebih baik kita makan malam terlebih dahulu. Baik, Eyang Putri. Yang mulia, yang mulia. Ini hasil panen buat yang mulia. Hasil panen saya, yang mulia. Wah, hasilnya bagus-bagus. Tapi maaf, bukannya saya tidak mau. Lebih baik buat keluargamu saja. Terima kasih banyak, yang mulia. Engkau sangat baik hati sekali. Bahkan kau lebih pentingkan rakyatmu daripada dirimu atau keluargamu, yang mulia. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan rakyatku selalu makmur. Simpanlah ini untuk keluargamu, mereka lebih membutuhkannya. Terima kasih banyak, yang mulia. Terima kasih banyak, yang mulia. Terima kasih banyak, yang mulia. Eyang! Wah, cucu Eyang sudah pulang. Ya, rindu sekali. Kemana saja kamu? Iya, Eyang. Tadi kami habis jalan-jalan dan banyak sekali yang menyapa kami. Aku senang sekali. Raden Putra sangat menikmati perjalanannya. Masyarakat juga senang melihatnya. Baguslah kalau begitu. Aku jadi senang mendengar kalian bisa berbicara seperti itu. Ayah mau kemana? Kan ayah sudah berjanji bermain denganku. Ayah mau berburu, nak. Kamu di sini saja bersama Eyangmu dan Bundamu. Raden kecil, nanti kalau kamu sudah besar, akan ayah ajak berburu juga, ya, nak? Tapi ayah harus berjanji ya untuk pulang cepat dan bermain denganku. Raden, nanti saya bawakan burung ya. Gak mau! Mari pengawal, kita pergi. Dayang, Dayang. Ada apa, Tuan Putri memanggil saya? Dapatkah Dayang panggilkan tabib? Aku merasa tidak enak badan. Baik, Tuan Putri.
Tuan Putri, tabibnya sudah datang. Terima kasih. Mari Putri, saya periksa. Wah, Tuan Putri, kau sekarang sedang mengandung bayi lagi. Selamat atas kehamilanmu. Benarkah? Terima kasih ya Tuhan telah mengaruniakan aku anak kembali. Mulai sekarang, kau jaga kesehatan dan jangan terlalu lelah. Tapi Tabib, tolong rahasiakan ini sebelum Kakanda pulang. Aku ingin memberikan kejutan kepadanya. Baik Putri. Surati! Surati! Kakak! Kau masih hidup! Aku sangat merindukanmu! Surati! Kedatanganku kemari, aku ingin membalas dendam kepada Pangeran Banterang karena dia telah membunuh ayah dan bunda kita. Aku tidak mau! Dia adalah suamiku, dia yang mengasihiku, dia menyelamatkan hidupku. Dia memberiku seorang anak, dan sekarang aku sedang mengandung anak kedua kami. Mana mungkin aku membalas dendam kepadanya? Kau egois, Surati! Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Kalau begitu, ambillah ini, Surati. Ini akan menjadi obat rindumu kepadaku. Simpan di bawah bantal tidurmu. Terima kasih, Kakak. Akan aku simpan pemberianmu. Tahu apa yang terjadi? Tidak. Istrimu telah berselingkuh padaku. Sekarang dia mengandung anakku. Siapa kau berbicara seperti itu? Istriku, dia sangat mencintai aku. Tidak mungkin dia selingkuh. Kalau kau tidak percaya, pulanglah. Carikan kepala berwarna biru. Itu adalah milikku. Dia berencana untuk membunuhmu dan menjadikanku seorang raja. Tutup mulutmu. Mari pengawal, kita pergi. Surati! Surati! Kakanda sudah pulang. Cukup! Di mana kau menyimpan ikat kepala laki itu? Laki siapa, Kakanda? Tidak usah basa-basi! Tunggu, Kakanda! Tunggu! Tunggu, Kakanda! Apa yang kau lakukan? Tunggu! Tunggu! Ini apa? Ini sudah menjadi bukti bahwa kau berselingkuh dengannya dan ingin membunuhku. Apakah ini caramu membalas cintaku? Lelaki yang menemuiku tadi adalah kakak kandungku Rupaksa. Mana mungkin aku berselingkuh? Cukup! Aku tidak percaya lagi denganmu. Kau telah berselingkuh dengannya. Sampai-sampai kau hamil sekarang. Ikut aku! Jangan, Kakanda! Ikut aku! Ikut! Lepaskan, Kakanda. Bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tapi, bila kesempatan kepada Adinda untuk menjelaskan perihal pertemuan Adinda dengan kakak Adinda Rupaksa. Cukup! Jangan bicara. Kau selama ini sudah membohongiku. Begitu mudahnya kau meruntuhkan kepercayaan kepadamu. Begitu mudahnya kau memutuskan ikatan kita yang telah kita bangun. Dengan ada kejadian ini, aku tahu bahwa kau sudah ada menjadikan tahta kerajaan dan ingin bangga menghadap kerajaanku. Cukup katanya, jika air ini tetap bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Cukup! Aku tidak percaya lagi denganmu. Nyala kau!
dengan aku. Kamu bisa percaya dengan aku. Kenapa burungnya aku dipancing oleh amarah? Sekarang, aku hanya mau percaya dengan apa yang aku lihat dengan mata kepala aku. Aku janji, aku akan menjaga Raden Putra dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan dia raja yang baik dan bijaksana. Rati! Thank you.